Ya, selamat malam buat teman-teman YouTube. Hari ini saya ingin kasih tahu tentang drone Vizio yang agak-agak ngawur ya terbangnya ya, atau ininya ya. Pertama-tama akan ini saya mau cek-cek baling-balingnya ya, baling-balingnya Vizio ya. Kenapa bisa begini terbangnya tuh miring miring seperti ini ya. Ketika dia nyala dia malah ngangkat yang ini ya. Ya, ternyata kita cek baling-balingnya ya. Baling-balingnya itu harusnya putarannya yang benar, harusnya yang putarannya yang benar baru bisa terbang dia seperti ini. Ini ke dalam ya. Ini ke dalam, ini ke dalam juga. Ya, keluar ke dalam, keluar ke dalam ya gitu putarannya ya. Ini juga keluar keluar ke dalam gitu ya. Putarannya yang paling benar sebenarnya gitu ya. Gitu ya. Ya, putarannya gitu ya. Sebenarnya ya. Setelah itu saya ambil remote-nya dulu. Kita nyalakan. Oke, santai aja. Putarannya begitu ya. Jadi ngikutin, sebenarnya sih ngikutin putaran dari dinamo atau baling-baling itu ya sendiri. Nah, tadi drone saya naiknya begini. Sebelum saya ubah ini posisinya begini ya. Jadi sebenarnya ini ngikutin putarannya ke dalam. Jadi yang ini ke sini, yang ini ke sini juga. Ya, yang depan, ini posisi depan ya. Ini yang belakang posisinya juga begini. Ya. Terus yang ini juga begini. Ya. Jadi posisi ini coaknya begini ya. Tuh, liatin coaknya ini apa namanya? Mengsengnya ke dalam. Ke dalam itu. Pokoknya bisa lihat lah videonya ya. Ya. Dan juga ini nggak perlu, sebenarnya nggak perlu ikutin ini ketemu A baling-baling yang enggak. Ini saya ubah, ini A, ini B. Ini B, ini A. Ya, jadi bisa terbang. Ya, tadinya ini A-nya di sini ya. Ini B di sini ya. Jadi B ketemu B, A ketemu B. Dan akhirnya enggak bisa terbang, dia begini. Sekarang saya ubah dari B ke B, saya pindah ke B, ininya A. Ininya A, ininya B pukulannya, ya baling-balingnya. Baru dia bisa terbang. Jadi yang benar adalah mengikuti putaran baling-baling yang sebenarnya. Ingat coaknya begini. Coaknya satu persatu dia agak mengisi gitu ya. Jadi anginnya dia ke nendang ke bawah, bukannya ke atas ya. So. Ya, di bawah banyak banget anginnya tuh. Ya, kecepatan angin. Ya. Ya, pokoknya kayak gitu. Jadi nendang nendang angin, putaran anginnya ke bawah bukan ke atas ya, atau nanti bisa dicek ya. Gitu. Oke, kita coba aja terbangnya. Tadinya sebelumnya drone saya miring begini. Seperti itu. Saya mau kasih tahu. Saya udah ubah ya, jadi jangan ikutin goling-golingnya. Ikutin putaran baling-balingnya sebenarnya sih yang benar ya gitu. Putaran angin. Ya. Ini drone saya kayak gini. Ya. Kita cek dulu. Ini banyak kipas angin ya di sini ya. Anginnya agak lumayan. Kalau si drone ini dia nggak kuat ketendang angin ya. Karena suka mungkin bisa miring-miring sendiri atau kedorong-dorong ya. Nah ya. So, oke. Okay. Oke, sambil ya, bisa terbang ya. Oke, kayaknya seperti itu aja saya kasih tahu. Sekali lagi saya bilang ikutin putaran baling-baling itu sendiri, jangan sampai ikutin A ketemu A ya.
mungkin saya tadinya ini ketuker dinamonya, mungkin saya ketuker kali ya dengan cewek di mana ini, saya sebab udah pernah saya modif dan saya acak-acak ya dinamonya, jadi saya nggak tahu jadi terbangnya sih seperti begini miring-miringnya tidak ngangkat tadi. Oke, itu aja saya kasih tahu ya, jadi jangan ikutin, sekali lagi jangan ikutin B ketemu B, A ketemu A ya, A ketemu A, A ketemu A, pokoknya cari cari putaran yang anginnya ke bawah, ke bawah. Begitu juga dengan saya sudah tes dan saya coba tadi terbang. Oke, kayaknya gitu aja. Terima kasih.